semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan Leni di sini. Buat yang baru nonton channel YouTubeku, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe dan diaktifkan juga ya tombol loncengnya. Biar selanjutnya kalian gak akan ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan follow juga Instagram aku di sini. Buat yang udah subscribe dan selalu nonton channelku, terima kasih banyak. Video ini aku akan mereview produk skincare dari Pond's, yaitu yang rangkaian Juice Collection. Pond's Juice Collection ini ada 3 varian, ada aloe vera, watermelon, dan orange. Dan sekarang yang mau aku review yang varian orange ini. Terdiri dari facial cleanser, sheet mask, dan gel cream moisturizer. Ketiga rangkaian ini lagi rutin aku pakai selama 2 mingguan ini. Nah sekarang yang pertama mau aku bahas facial cleansernya ini. Dari segi packagingnya, ini cantik banget, ada animasi jeruknya, dan isinya ini ada 90 gram. Facial cleanser dari Pond's Juice Collection yang varian orange ini, Glow in a Flash, yang fungsinya untuk brightening dan fresh glowing skin. 100% natural origin extract, 100% alcohol free, dan dermatology tested. Facial cleanser dari varian orange ini bisa dipakai segala jenis kulit dan aku tipe kulit wajah berminyak dan berjerawat, jadi bisa pakai ini juga. Facial cleanser ini diperkaya dengan orange nectar yang fungsinya untuk mencerahkan wajah dan menyegarkan kulit. Busa creamy yang lembut dapat membersihkan kulit dari polusi debu dan kotoran serta makeup untuk fresh glowing skin. Di jeruk ini ada natural facts, yaitu orange kaya akan vitamin C, vitamin A, mineral magnesium, asam amino, dan antioksidan. Facial cleanser yang varian jeruk ini walaupun 100% alcohol free, tapi di ingredientsnya ini mengandung fragrance karena mempunyai aroma yang super wangi dan manis seperti jeruk. Dari segi teksturnya, kental, padat, dan begitu di blend, ini creamy banget. Dan kalau dilihat dari sini, warna produknya ini lebih ke warna kekuningan. Nah sekarang aku mau pakai produknya, dan ini barusan wajahku udah aku basahin pakai air. Cara pakainya sama dengan pakai facial cleanser pada umumnya. Caranya, ambil produknya secukupnya ke tangan, lalu buat busa dan aplikasikan ke wajah secara merata. Busanya ini terasa halus dan super lembut. Wanginya juga enak banget. Kalau udah, langsung bilas. Aku bilas dulu ya guys. Aku udah selesai cuci muka, dan aku ngerasanya setelah memakai facial cleanser dari Pond's yang varian jeruk ini, kulit wajahku terasa seger banget dan terlihat lebih cerah juga. Next, yang kedua yang mau aku review, sheet mask-nya ini. Sheet mask-nya ini sama dengan facial cleansernya, Glow in a Flash untuk brightening dan fresh glowing skin, 100% origin extract, 100% alcohol free, dan pH-nya natural. Sheet mask orange nectar plus hyaluronic acid ini diperkaya dengan orange nectar, vitamin C, dan hyaluronic acid, berfungsi untuk mencerahkan, menutrisi kulit, dan melembabkan kulit untuk kulit terasa kenyal dan fresh glowing. Di sheet mask-nya ini, sama dengan di facial cleansernya, ada natural facts, yaitu orange, kaya akan vitamin C, vitamin A, mineral magnesium, asam amino, dan antioksidan. Sheet mask-nya ini 100% natural fiber sheet mask dan bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Nah sekarang aku mau pakai sheet mask-nya, cara pakainya sama dengan kita memakai sheet mask pada umumnya. Caranya, keluarin produknya, lalu tempelin ke wajah.
Aroma seed paste-nya ini enak banget, wangi, dan manis. Seed paste-nya ini sama dengan facial cleanser-nya, walaupun 100% alcohol free, tapi di ingredients-nya ini ada kandungan fragrance-nya. Makanya aroma seed paste-nya ini wangi banget. Tapi wanginya ini nggak bikin enek dan nggak bikin ganggu. Dan untuk sisa essence yang ada dalam bungkusnya ini bisa kita aplikasikan ke leher supaya kulit wajah dan leher sama-sama ternutrisi dengan baik. Nah, kalau udah ditempelin ke wajah secara merata seperti ini, diamkan dulu selama 15 menit supaya essence-nya ini dapat terserap ke wajah secara maksimal. Oke guys, ini udah 15 menit, saatnya buat aku untuk lepasin seed mask-nya. Caranya, aku mau kasih tahu ke kalian tipsnya untuk melepaskan seed mask dari wajah, tarik seed mask-nya secara perlahan dari bawah, supaya wajah kita nggak cepet kendor. Kalau tarik seed mask-nya dari atas, bikin wajah kita cepet kendor. Lalu pijat sisa cairan essence ini supaya menyerap ke wajah secara maksimal. Aku ngerasanya setelah memakai seed mask, kulit wajahku menjadi lembab, terasa halus, dan kenyal banget. Next, yang ketiga yang mau aku bahas, gel cream moisturizer-nya ini. Moisturizer-nya ini bisa dipakai pagi dan malam, glowing and flash, untuk brightening dan fresh glowing skin, 100% origin extract, 100% alcohol free, dan dermatology tested. Dari segi packagingnya, produknya dikemas dalam box yang cantik seperti ini, dan begitu dibuka, ini kemasan isi produknya, super cute dan cantik, dan isinya ini ada 20 gram. Diperkaya dengan orange nectar dan vitamin C. Untuk pemakaian di pagi hari, moisturizer-nya ini berfungsi untuk mencerahkan dan mempersiapkan kulit sebelum makeup untuk kulit tampak lebih sehat dan fresh glowing. Sedangkan untuk pemakaian moisturizer di malam hari, berfungsi untuk mengembalikan kelembaban kulit saat tidur dan menutrisi kulit agar kulit menjadi glowing dan lembut. Dari segi teksturnya, berbentuk gel dengan warna yang kuning seperti ini, dan begitu di blend, langsung meresap dan bikin glowing. Aroma wanginya juga enak banget, wangi dan bikin seger, sama seperti aroma wangi face cleansernya. Aromanya itu loh guys, enak banget, seger dan wangi. Nah sekarang aku mau pakai produknya. Cara pakainya, keluarin produk dari tubnya ini secukupnya. Lalu totol-totolin ke wajah. Dan bukan cuma diaplikasikan ke wajah, aplikasikan ke leher juga. Supaya wajah dan leher sama-sama ternutrisi dengan baik. Lalu aplikasikan ke wajah secara merata. Yang bikin aku suka dari moisturizer-nya ini, begitu diaplikasikan ke kulit, langsung meresap, gak bikin lengket, dan wajahku menjadi glowing. Bagi aku, moisturizer-nya ini praktis banget, karena dalam satu produk bisa dipakai pagi dan malam. Dan aku ngerasanya setelah rutin memakai rangkaian skincare dari Pond's Juice Collection yang varian orange ini, wajahku menjadi lembab, kulit juga terasa halus, kenyal, dan wajah juga menjadi cerah, tapi cerahnya ini bukan cerah yang putih, tapi cerah yang bersih dan bening, dan wajah juga menjadi glowing. Tapi dipakainya harus secara rutin ya guys, bukan dipakai sekali, terus wajah langsung menjadi cerah dan glowing, bukan seperti itu ya guys, dipakai dulu secara rutin, supaya hasilnya lebih maksimal. Untuk facial cleanser dan moisturizer-nya, bisa dipakai setiap hari pagi dan malam, sedangkan seed mask-nya hanya boleh dipakai seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali aja ya guys. Dan ketiga produk ini aman banget dipakai sama kita karena udah terdaftar di BPOM. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya video review Pond's Juice Collection yang varian orange ini. Semoga videoku ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan diaktifkan juga ya tombol loncengnya. Biar selanjutnya kalian gak akan ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah setelah ini, kalau kalian pengen aku mereview skincare atau membuat DIY masker wajah apalagi, komen di bawah ya. Thanks for watching. See you on the next video. Bye-bye.